Gila dah, matahari yang cerah di hari. Ada episode Viva SMP. Woo! What's up everybody? Welcome back to Cito Gaming, dan kali ini kita bakal mulai hari yang baru di mana ada episode Viva SMP. So di sini sekarang adalah episode 2 dari FIFA SMP, yaitu kita hari ini bakal punya tujuan untuk bikin farm. Soalnya gue, jika kalian lihat, gue nggak ada makanan lagi kecuali rotten flesh, which is tidak bagus. Dan ya, kita hari ini bakal nyari pet, terus bakal narik sini buat dibikinin, dimasukin ke kandang biar kita punya farm. Tujuan gue sih kalau nggak cow ya sheep lah, atau nggak babi lah gitu ya. So jika kalian lihat di sini, gue punya beberapa mineral, apa sih namanya, ya itulah, barang-barang mining gitu yang sudah gue dapetin itu karena gue sempet mining off camera ya guys ya. Jika misalnya ada beberapa dari kalian yang gak terlalu percaya gue dan bilang kalau gue itu nge-cheat atau apalah, kalian bisa cek live streamnya Pak Retro di episode 1-nya Pak Retro ya. Dia lagi live streaming, gue join dan gue juga ikut mining ya. So ya, yeah. Jadi karena gue punya 53 iron ingot, gue pengen bikin full set iron. Oke. Soalnya jika kalian lihat, gue baru punya chest doang. Dan sedihnya banyak banget dari kalian yang marah karena skin gue itu ini. Maafkan aku guys kalau pakai skin yang ngada-ngada banget ya. Cuman gue kayak gak ada waktu gitu buat bikin skin baru karena gue juga ada urusan sekolah lah, ginilah. Jadi karena skin gue kayak gini, gue mau bikin kayak pengumuman kalau misalnya kalau kalian itu adalah skin creator, jika kalian mau skin kalian yang kalian buat khusus buat gue, mau dipakai sama gue, silakan ntar inbox di Facebook gue ya guys ya. Ntar gue bakal cek-cek apa namanya DM dari Facebook di request gue. Oke? Kalau kalian nggak bisa, udah nggak apa-apa. Soalnya kayak gue, ya gue mau jujur aja, gue mager banget bikin. So ya, yeah, jadi kita bakal bikin leggings, shoe, dan helmet supaya kita bisa dapat full set iron armor. Oke guys ya. So ya, yeah, jadi seperti yang gue bilang tadi, gue nggak ada makanan. Jadi ya udah, kita ambil ini aja. Mungkin gue bisa minta sama si Devanan dulu sapinya. Soalnya karena kandang sapi atau farm sapinya dia itu dibuat sama gue sama Naki-kun sama Devanan sendiri juga. Jadi kayak gue ada part gitu lah. Tapi kalau misalnya Devanan kayak marah kalau misalnya gue ambil sapinya, ya gampang lah, ntar gue bisa cariin sapi lagi. Oke, 7 kayaknya cukup. Jadi sekarang ini gue mau bantuin dia farming. Jadi ntar gue tinggal masukin gini aja. Sama-sama membantulah. Oke, repopulation. Oke. Dan gue mau nge-keep, oh udah full ya. Gue mau nge-keep beberapa ya buat gue sendiri. Terus ini gue taruh di mana nih? Dia enggak punya chest ya. Waduh. Ya udah deh. Gue taruh di tempat gue dulu. Jadi kalau ntar Devanan kalau misalnya pengin seed-nya balik, ya gue bisa ngasih ke dia. So ya, yeah, let's go. Ya kita bawa seeds-nya aja buat siapa tahu ada ayam atau apa, dan kita bakal cook raw beef-nya. Oke, guys. Oke, ayo kita mulai farm-nya ya guys ya. So kalau misalnya farm ginian harus dekat air ya biar gampang. Jadi gue mau taruh di sekitar sini lah. Jadi enggak deh, ini
kayak buat di sugarcane gue. Di sini aja deh. Mungkin di sekitar sini ya guys ya. So, mungkin di sebelah sinilah. Ini torch kita pindahin ke sinilah. No. Sini ya. Oke, so kita bikin di sekitar sininya aja. Kita ya bawa beberapa aja lah seed sama kita waktu kita nyari chicken. So, di sini juga ada, sini juga ada. Ya, sekalian aja deh sekitar sini. Tapi kayak ini agak ngeblok ini ya guys ya. Oops. Gue bikinnya kebanyakan. Biarlah segitu aja. So, ini agak ngeblok jalan tapi enggak apa-apa. Yang penting kalau dijalanin, kalau jalan di atas seat ini enggak apa-apa, tapi kalau dilompatin baru kenapa-napa. So, itu. Jadi, kita taruh lagi stone hoe-nya di sana, kita bawa satu seat. Gue bakal bikin satu iron pickaxe buat jaga-jaga ya guys ya. Jadi iron pickaxe satu, dan gue juga udah bawa makanan, bawa gini. Kita perlu bawa apa lagi? Oh, kita punya banyak sih ternyata. Apa lagi ya? Dan ya itu aja. Jadi kita taruh sekitar sini juga. Dan ayo kita jalan mencari makanan. Bukan mencari makanan, sorry, mencari sapi. Seharusnya sih kita bisa nyari dekat sini ya guys. Wow. Ada manticore. Kok nggak salah, manticore itu bisa dijinakin ya. Yes. Jadi kita bisa kayak naikin dia juga. Dan sana ada bagian rumahnya Naki-kun sini. Dan bisa kita lihat dia udah mulai farming banyak banget. Udah mulai lebar lah. Kok nggak salah Naki-kun. Oh iya dia online, cuman kayaknya AFK deh tadi. Kalau nggak salah ya guys ya. Oh udah nggak, jadi dia lagi recording juga kayaknya. So oh di sana ada horse, dimana kita bisa taming juga ke dia. Jadi cuman gue pengen ke arah sana ya guys ya. Gue agak sedikit sedikit penasaran bagian sini tuh ada apa. Oh aku nggak mau deket-deket sama itu. Aduh manticore itu sakit banget ya guys ya, sumpah. Tunggu aja. Tapi bener loh, ini di server ini tingkat hunger itu cepet banget nurun drastis. Kok gak ada ya? Gak ada mob yang ada kesini ya? Di sana kayak ada bekas. Ada domba satu. Ayo kita cari dombanya ini. Kita tarik. Mampus lu. Oke. Hey. Haha. Nah, gitu dong. Aku tahu kamu mau ya, guys ya. Aku tahu kamu mau ya, domba ya. Di sini rumah gue. Halo. Sana juga ada. Ada dua domba. Oke, pas banget ya guys. Sini. Sayangku. Di sini ya. Sini kamu. Maafkan aku, dombaku tercinta. Ayo sini. Iya, yeah, I know you want it, okay? Hai? What? Okay, sini. Lu masuk ke sana. Nah, oke, okay, kita dapat dua domba di mana kita bisa breeding juga, which is nice. Dan gue bakal bikin shovel. Gue punya satu. Kita harus hematnya, guys ya. So, kita taruh shovel di sini. Kita akan gedein dikit karena kasihan ya. Ini domba-dombanya. Oop. Nope. Lu nggak boleh pergi. Oke. Okay. Ada coal di sana. Tapi masalahnya mereka nggak bakal bisa breeding kalau di bawahnya itu
tanah kayak gitu. Ups. Oke. Nah, pas. Karena kita udah dapat 2 domba, jadi bisa dibilang kita bisa nikahin mereka berdua. Ini konten 18 plus ya, guys ya. Wow, gila banget. Oh iya, guys. Ladder ini bisa kita bikin yang namanya backpack. Nggak kelihatan di sini ya, guys ya. Backpack. Ini kita bisa bikin dengan 4 ladder, 4 wool dan 1 chest. Sayang yang kita punya kurang satu, jadi gue bakal minta Devanan lagi. Maafkan aku Devanan. Tapi tenang kok, itu sapi-sapi kamu pasti bakal bakal ini lagi. Bakal hidup lagi. Bakal beranak lagi. So, gue bakal ngekill salah satu. Oke, dapat satu. Maafkan aku Devanan. Tapi jumlah sapimu tetap kok enggak ada yang berubah. Oke. Kok enggak salah gue ada potato ya. Aduh, hampir aja. Kok enggak ada potato gue. Oh, enggak, gue enggak ada potato kayaknya. Iya, maunya gue bikin potato farm. Jadi ini kita bisa pakai stick aja buat masak raw beef-nya. Jadi kita punya 4 ladder. Kita butuh 4 wool. Dan kita bisa bikin chest sekarang. Dan dengan itu kita bisa dapatkan yang namanya backpack. Haha. Dan backpack ini berguna banget, guys. Jadi kita bisa masukin item dan kita taruh di sana semuanya sebanyak apapun ya. Dan kita buang juga nggak apa-apa lah. Tapi waktu kita buka bakal tetap ada coal ya, guys ya. Jadi itu sangat berguna banget ya, guys ya. Jadi gue bakal hang in di sini buat misalnya kita mau exploring gitu atau apa, kita bisa nampung banyak banyak item lah istilahnya. Oke, guys, ini hari yang sangat bagus banget ya buat bertualang. Gue jalan ke sini dan gue ngeliat itu apaan? What the hell is that? Apa namanya? Fire Ogre? Ogre Magi? Oh, bring it on, dude. Oh, bring it on. Gue mau tahu yang lu drop apaan. Kayaknya lu gak terlalu sakit juga ya buat ngehit ya. Tuh. Dan lu dikit juga. Anjay! Anjay, apaan tuh? Oke. Tenang, regen lu gede. Mampus lu. Ah, dia gak ngedrop apa-apa ya, guys ya. Aduh. Dan sini, oh wow. Oh, dari Semanticore. Lu babi makannya apa ya? Heh. Babi breedingnya gimana ya? Gua lupa. Oh no. Babi makan apa ya? Oh wow. Oh my god. I'm in love with this place, man. Gue bisa-bisa aja pindah rumah ke sini, guys. Bagus banget tempatnya lo, guys. Ini pegunungan. Gunungan sendiri. Dan di sini ini, di bawah ini tempatnya bagus banget. Ini cocok buat jadi tempat kasino ya, guys ya. Cuman agak terpencil ya. Dan gue planning buat naro apa namanya? Naro kasinonya itu di dekat pohon Viva ya. Jadi kalau kalian enggak tahu, di sini ada yang namanya pohon Viva. Pohon Viva itu di sekitar sini, bisa kalian lihat dari mapnya ini. Di sini ada yang namanya pohon Viva ya, guys ya. Dan gue planning buat bikin kasino di kesana. Karena apa namanya, itu kayak tempat inilah, tempat main gitu di Viva. Hey, sini dong. Ini juga dong. Hey, sini dong. Oke, kita diamin aja di sana. Jadi kita santai aja dulu. Masih agak jauh. Ayo, jangan pantang menyerah, ship-shipku. Oh ya, guys, gue lupa nanya ini. Baguskah kalau gue itu nge-record pakai shader ini, guys? Soalnya kayak gue nggak tahu
mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak suka gue pakai shaders, ada yang mungkin beberapa suka gue pakai shaders ya guys ya. Makanya jika kalian nonton sampai sini videonya, silakan komen di bawah kira-kira gue tetap lanjutin pakai shaders apa enggak. Oke okay, guys. Hey, kok lu pada pergi ya? Hey. Oke okay, untuk beberapa dulu deh. Ya yang tertarik cuma satu doang. Nah, tiga lumayan lah. Empat. Oke okay, empat. Maafkan aku. Maafkan aku. Hey, hello. Okay. Maafkan aku. Oh, okay. Dan kita bisa bikin ini anak. Butuh satu lagi biar ada yang lagi satu. Ada yang udah jadi belum? Enggak ada yang belum ada yang jadi. Ada bone kah gue? Oh, gue ada wheat 2. Okay, bagus lah. So, wheat satu lagi buat siapapun yang membutuhkan. Yang breeding lagi satu siapa? Nah, itu buat anak lah. Oke, sisanya ntar gue masukin off camera ya guys ya. So guys, itu aja video harinya guys ya. Jangan lupa untuk stay tune. Gue bakal upload FIFA SMP bukan setiap hari, tapi setiap 2 hari. Karena gue butuh satu hari buat relax. Dan iya gitulah, karena sekolah udah mulai. Gue pulang sekolah itu langsung recording dan editing buat besoknya. So guys, thank you so much for watching ya guys ya. So ya guys, jika kalian adalah skin creator dan kalian pingin skin kalian yang bertema gue pake di video, silahkan PM gue di Facebook ya guys ya. Gue bakal sering-sering ngeliat Facebook chat requestnya. Dan iya, yeah, thank you so much for watching. Dan gue bakal bertemu kalian di episode selanjutnya guys. Dadah.